Kita masak. Udah mulai marah, sudah tajam. Kemana itu? Biasanya itu kita belajarkan itu tentang pesisir pantai sana. Di pantai itu kita harus jaga. Ini mendengar dari cerita dari orang tua, Bulati dulu itu lingkungannya itu di, apalagi di pantai sana itu lingkungannya ya bersih ya. Katakan bersih dan kerangnya itu, rumah kerangnya itu bagus. Namun seiringnya waktu ada penangkapan ikan, pemuboman menggunakan mungkin alat racun atau apa, saya kurang terlalu tahu. Potasnya mungkin yang dilemahkan di sini, sehingga banyak terumbu karang yang mati, sehingga dari situ muncul dari teman-teman, dari grup-grup bagaimana caranya supaya kita ajarkan tentang menjaga lingkungan ini supaya tidak akan terjadi seperti ini, karena kalau kita tidak jaga kedepannya itu bisa kita bayangkan seperti apa. Mungkin anak cucu kita nanti dia tidak bisa melihat keindahan Bulati ini, terutama di pantai sana terumbu karangnya mereka tidak bisa lagi melihatnya, karena tadi itu akibat olah manusia tidak menjaga lingkungan. Ini program sebenarnya ini program yang sebenarnya dari sekolah, memang ada dari sekolah, tapi dengan ada juga kerjasama dengan lembaga yang ada di desa ini. Kita kira dengan caranya kalau materi ini kita kembangkan, kita biarkan secara lebih detail kepada anak-anak supaya mereka paham, ya lebih paham lagi. Akhirnya terjadi seperti ini. Karena tidak ada mungkin barang di sini, tidak ada satupun barang yang tanpa ada sampahnya, pasti ada sampahnya. Hanya bagaimana caranya kita ada rutinitas, mungkin kita pergi membersihkan di sampai di pantai sana dengan teman-teman yang ada di desa ini. Ya, dampaknya mereka sudah tahu kalau misalkan turun ke laut dia terkadang bisa mengajarkan kepada orang tua bahwa tangkap ikan itu jangan seperti ini ya, kan terkadang itu mereka turun ke laut itu ada ikan di dalam karang, ada ikan dalam karang, mereka pasti rusak karangnya, ambil ikannya, kan cara seperti itu kan tidak baik. Itu
memang mendapatkan ikan, tapi selain itu juga kerang juga rusak. Ini kita sudah sering bincang-bincang bagaimana kita membuat ban ikan itu, sudah pernah kita cerita dengan buat lembaga apa ban ikan itu, supaya juga ikan di sini itu bisa bertambah atau mungkin terjaga. Mungkin ada spesies ikan yang harus perlu kita jaga. Ya, idenya itu kan supaya anak-anak itu bisa langsung mengetahui bahwa penyebabnya ternyata seperti ini. Kalau kita tidak jaga lingkungan, kalau buang sampah sembarang, tidak jaga lingkungan, akan berakibat seperti ini, bahwa ikannya akan mati, yaitu ukurannya akan rusak. Nah, jadi di situ kan mereka langsung tahu. Supaya belanjanya yang di pasar yang kita beli tidak harus menggunakan semuanya plastik. Beli roti ada kantungnya, sudah satu kali dimasuk lagi, bawa lagi. Beli lagi baju ada kantungnya, dikasih sudah berapa kantung. Beli lagi ikan, tidak mungkin kita pegang-pegang ikan tuh yang kita masak itu kan, pasti dikasih ada kantungnya. Nah, sudah berapa sampah yang tiga. Sayurnya lagi ada juga kantungnya. Itu barusan satu orang sudah empat sampah ya yang kita timbulkan nanti. Iya. Tapi kalau semua ini beli di pasar kali berapa ya? banyak kan. Iya. Jadi bagaimana ya supaya bisa kita melakukan tindakan ini, kita harus mengurai sampah supaya lingkungan kita tetap bersih. Mereka senang datang ke sini. Sampai hari ini masih tahap di lingkungan sekolah. Harapan kami itu Pak, sampai di masyarakat sana juga mereka paham bagaimana cara menjaga lingkungan. Karena menjaga lingkungan ini bukan hanya di lingkungan sekolah saja, atau mungkin hanya anak sekolah saja yang harus menjaga lingkungan, tetapi harus juga secara keseluruhan masyarakat juga harus tahu. Jangan kita yang menjaga lingkungan sedangkan masyarakat luas seenaknya buang sampah atau tidak jaga lingkungan itu sendiri. Makasih loh. Ada yang mau lingkungan Indonesia nggak yang cewek di sini? Nggak ada. Yang putra mau jadi putri Indonesia juga nggak? Jangan dong ya. Jadi Pak Lambang bisa dipanggil Fania. Kebetulan waktu tahun 2018 kakak ikut putri Indonesia. Waktu itu diamanatkan jadi putri Indonesia lingkungan. Dan yang lucunya lagi, waktu kuliah itu kakak nggak sengaja ngambil pelajaran-pelajaran yang ngomongin soal bersihin sampah, ngolah sampah, ngolah limbah air. Indonesia setelah lulus kuliah ternyata dikasih jalannya ke sini. Berarti kan itu ada sesuatu nih yang kakak harus lakukan dengan ilmu kakak di waktu kuliah. Kakak aja udah tau pas gede ngejalanin. Alhamdulillah sekarang keterusan untuk mengabdi ke lingkungan, mudah-mudahan terus ke depannya. Apalagi buat adik-adik yang udah tahu dari awal. Banyak teman-teman di luar sana yang mungkin gak seberuntung adik-adik untuk tahu ilmu yang berharga kayak gini. Betul kan Pak? Banyak sekali yang belum tahu. Pada kiranya, ya udah sampah plastik gak apa-apa, buang aja ke air. Nanti juga hilang, kain laut tetap ada di laut, menyakiti hewan-hewan laut yang lucu-lucu ini. Jadi, daripada kita merusak, dan kita sudah tahu bagaimana cara melawan sampah. Siap melawan sampah? Siap! Siap? Siap! Luar biasa kalian. Terima kasih. Kalau dengan sampah itu kita terapkan itu buang sampah di tempatnya yang sudah di tempat yang sudah disediakan. Selain itu juga mengurangi penggunaan sampah. Contohnya kayak di kantin itu kita adakan seperti itu, bahwa kalau misalkan ada belanja-belanja itu jangan menggunakan kantung, cukup menggunakan gelas supaya
tidak menimbulkan lagi suatu masalah. Karena ini Pak, indikatornya kalau kita berhasil, mereka sudah paham. Kalau misalkan ada lomba-lomba itu, mereka sudah lebih paham lagi, Pak. Iya, karena di sini kan terkadang ada lomba menggambar, kadang juga ada lomba-lomba di sana. Mereka sudah paham tentang tentang menjaga lingkungan ini. Kalau secara khusus untuk pelajaran sampah, memang kan di SD itu kan namanya itu guru kelas, tidak ada guru mata pelajaran, tidak ada guru kelas di situ mengajarkan IPA, IPS. Nah, buat tas-tas itu anyaman itu dari sampah mereka bisa. Selain anyaman yang pernah mereka buat itu kayak tempat spidol, bingkai foto yang jadi yang nibel itu dari botol vitamin itu yang dibuka yang dibawanya, yang gelang-gelangnya itu yang diambil, itu yang dirangkai menjadi semacam kerang keranjang, tapi luar biasa uniknya sehingga mereka beli. Iya.